Kembali di Anies Today, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan ke wilayah Warakas, meninjau bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan ke wilayah Warakas, Jakarta untuk meninjau bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis. Gibran mendapat sambutan antusias dari warga yang didominasi kaum ibu-ibu dan perempuan. Pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan pendukung Prabowo Gibran disambut antusias warga. Saat berdiskusi dengan warga, Gibran memaparkan program visi dan misi Prabowo Gibran kepada masyarakat. Selain itu, Gibran juga sempat membagikan buku kepada anak-anak kecil di wilayah sekitar. Sementara itu, Barisan Persatuan Indonesia dan relawan pasukan Gemoy Indonesia resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Para relawan dan pimpinan TKN berharap dengan banyaknya dukungan bagi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dapat memenangkan Pilpres 2024 dengan satu putaran. Berikutan, iNews melaporkan.